إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di pengajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terapkan dalam kehidupan kita, menambah ilmu kita dan mengangkat kejahilan dari diri kita, yang mana ini adalah salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana kajian kita? Sampai mana kajiannya? Apa yang kita bahas di kajian yang lalu? Nah, kita telah membahas tentang ya bahwasanya di masa-masa fitnah itu harta terbaik seseorang bisa jadi itu seekor kambing ya, yang dia pelihara, ya, yang dia menjauhkan dirinya dari kota, ya, dari hiruk pikuk manusia. Dengan seekor kambing, dia urus kambing itu, dia minum dari susunya, dia makan dari dagingnya, dia ikuti kambingnya pergi kemana, ya, cari rumput, cari tempat-tempat yang ada airnya, itu lebih baik bagi dia dan bagi agamanya. Menjauhkan dirinya dari fitnah, menjauhkan dirinya dari ujian-ujian yang ada. Ya, sebagaimana di zaman sekarang, para jamaah sekalian, kita temui banyak fitnah. Ada seseorang, anak kenal. Wallahu alam seperti apa sekarang orangnya, anak tidak tahu, sudah lama tidak berjumpa. Ya, dulu beliau bergelimpangan maksiat, hidup di kota besar. Ya, kita tahu di kota besar itu tempatnya maksiat sangat banyak sekali, mau apa saja ada, ya tinggal dipilih saja. Ya, dia tinggal di situ. Awalnya dia orang yang biasa-biasa, pindah ke tempat yang terbuka di situ pintu-pintu maksiat, akhirnya dia terjerumus kepada banyak maksiat. Ya, diskotik, obat-obatan, ya minum-minuman keras dan lain sebagainya. Mungkin ada satu pukulan yang buat dia sadar, jemaah. Akhirnya dia menjauhkan dirinya dari itu semua. Gimana caranya? Dia cari kerja di tempat-tempat pelosok-pelosok. Niatnya bagus. Dia mau mengamalkan mungkin hadis Nabi yang kata Rasulullah SAW, ya mungkin seekor kambing yang dia pelihara, dia ikuti ya ke naik ke atas bukit-bukit, cari makan, cari rumputan, cari air, itu lebih baik mengamankan dirinya dari fitnah. Akhirnya dia keluar dari kota besar itu. Subhanallah, taubat. Kembali ke jalan yang benar. Ya. Belajar ilmu agama. Dari penampilannya pun sudah berubah. Cuman wallahu alam bisawab. Ana enggak tahu kenapa beliau kembali lagi ke kota tempat dia rusak dulu. Wallahu alam. Apa diajak temannya atau gimana? Atau merasa imannya sudah kuat,
Akhirnya kembalilah ke kota itu lagi. Sampai di sana tidak mampu untuk membendung godaan, tidak mampu untuk membendung ajakan kawannya, akhirnya sedikit-sedikit terseret kembali lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Habis semuanya. Ada orangnya, ana tahu. Ya, semoga beliau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah sekalian, ya, hadis Nabi itu Nabi sebutkan 1400 tahun yang lalu dan bisa diamalkan kapanpun itu. Itulah kehebatan syariat Islam. Ya, mau berubah-ubah zaman tetap bisa dibawa, tetap bisa dipakai. Fi kulli zamanin wa makan. Setiap tempat, setiap waktu, ya, ada masalah apapun, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian menyelisihkan masalah, ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada jalan keluarnya insya Allah. Masalahnya apakah kita mau kembali atau tidak, itu saja. Apakah kita ya kembali ke hal-hal yang secara kasat mata baik tapi ternyata tidak baik, atau kita mau kembali sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amran, kata Rasulullah, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu. Ya. Kalau kalian pegang yang dua ini, yang aku tinggalkan ini, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Qur'an dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Dan di hadis-hadis yang lain sangat banyak ya, anjuran agar kita itu kembali kepada ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ya sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengancam, kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya, yang enggak suka sama sunnahku itu bukan dari golonganku, enggan sama sunnahku ya bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Para ikhwan, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini ada sebuah bab yang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah sampai ke salah satu bab disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari. Babun at-ta'awudhu minal fitan. Bab tentang berta'awud, ya, meminta dijauhkan dari fitnah. Disebutkan di sini ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis yang pertama adalah ada, di sini ada tiga hadis disebutkan. Ya, satunya panjang, duanya pendek. Yang pertama, haddatsana Mu'adz bin Fadhalah, haddatsana Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta ahfawhu bil mas'alah. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر. Satu hari Rasulullah SAW pernah ditanya-tanya sama para sahabatnya, gimana ya Rasulullah begini, gimana begitu, ditanya terus Rasulullah. Sampai ya mereka seakan-akan menekankan pertanyaannya kepada Rasulullah. Ya, harus dijawab nih kayaknya pertanyaan. Hatta ya, satu hari Rasulullah SAW sampai beliau naik ke atas mimbarnya. Lalu Rasulullah mengatakan, la tas'aluni an syai'in illa bayantu lakum. Tidaklah kalian bertanya kecuali akan aku jelaskan, kata Rasulullah SAW. Telah aku jelaskan, maksudnya saya akan jawab, kata Rasulullah. Faj'altu anzuru yaminan wa syamalan atau wa syimalan, kata Anas. Lalu aku lihat kanan dan kiri, melihat kepada para sahabat. Fa'idha kullu rajulin ra'suhu fi thawbihi yabki. Ternyata aku temui banyak dari para sahabat yang sedang menunduk menangis. Ya, fa ansha'a rajul, ada seorang laki-laki berdiri. Kana idza laha yud'a ila ghairi abih. Ya. Yang mana pada waktu itu dulu kalau ada orang ribut sama seseorang, ya yang ribut ini biasanya manggil musuhnya itu dengan sebutan kamu bukan anaknya bapakmu, fulan bin fulan, orang lain gitu. Diejek istilahnya. Mungkin bisa dibilang anak zina, dibilang seperti itu. Mungkin dia tidak terima.
Dia terus tanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bilang silahkan kalau mau tanya, ayo tanya, tanya. Akhirnya orang ini tanya, ya Nabiullah, wahai Nabiullah, man abi, siapa bapakku? Karena orang ini diejek, akhirnya dia mau tahu siapa bapaknya. Biar yang ejek itu dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala abuka Hudzafah. Bapakmu itu Hudzafah. Ya, Hudzafah bin Qais namanya. Ya memang beliau ini anaknya Hudzafah. Thumma ansyara Umar. Lalu Umar bin Khattab datang. Umar bin Khattab mengatakan, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, na'udzu billahi min su'il fitan, kata Umar bin Khattab. Kami ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kami, dan kami ridho Islam sebagai agama kami, dan kami ridho Nabi Muhammad sebagai rasul kami. Na'udzu billahi minal fitan, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya fitnah-fitnah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'aitu fil khairi wasyarri kal yaumi qattu. Aku tidak melihat kebaikan dan aku tidak pernah melihat keburukan seperti hari ini. Innahu suwirat iyal jannatu wan nar. Sungguh pada hari ini Allah kasih lihat aku neraka dan surga. Hatta ra'aituhuma dunal ha'id. Sampai aku melihat keduanya itu di depan, di tembok di depanku itu. Qala Qatadah, berkata Qatadah, yudhkaru hadzal hadits inda hadhil ayah. Jadi hadis ini disebutkan menjadi sababun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suka tanya-tanya, banyak tanya. Yang mana kalau kalian sudah tahu itu membuat kalian berat. Banyak tanya. Kalau ini gimana? Kalau itu, hikmahnya ini apa? Ditanya semua. Tidak ada gunanya buat dia, tapi ditanya terus. Pada jamaah yang subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya hadis ini dipanjang, tidak sependek yang disebutkan di sini. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaqat asy-syamsu fa shalla adh-dhuhra. Suatu hari Rasulullah sallam keluar dari rumahnya. Nah, ini ceritanya sebelum kejadian yang ada dalam masjid tadi. Keluar dari rumahnya sebelum matahari tergelincir. Atau saat matahari tergelincir, Rasulullah mau keluar menuju masjid mau salat zuhur. Falamma sallama. Saat Rasulullah sallam berdiri, selesai salam, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari kiamat. Diceritain sama Rasulullah sallam kepada sahabatnya tentang hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Wa dzakara anna baina yadayha umuran 'idhaman. Bahwasanya sebelum terjadinya hari kiamat itu ada perkara-perkara yang sangat besar. Lalu Rasulullah bilang, man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al anhu. Siapa yang punya pertanyaan, yang mau tanya silahkan tanya, kata Rasulullah. Fa wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadza. Demi Allah, kata Rasulullah, selama ana berdiri di sini, silahkan kamu tanya, saya akan jawab pertanyaannya, saya akan kasih tahu kalian selama aku sedang berdiri di tempatku ini. Berkata Anas, di saat itu banyak orang-orang yang nangis. Wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqul saluni. Rasulullah terus bilang, ayo tanya, kata Rasul, ayo tanya. Faqala Anasun faqama ilaihi rajulun. Lalu ada seseorang laki-laki, tidak disebut namanya siapa, orang ini berdiri. Apa gunanya tanya seperti ini ke Rasulullah SAW? Tapi karena disuka tanya, tanya-tanya, akhirnya orang ini tanya, aina madkhali ya Rasulullah? Besok di hari kiamat, ana masuk surga atau masuk neraka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu di neraka. Bayangkan jemaah, gimana? Dibilang sama Rasulullah, kamu di
neraka. Ya, ini belum selesai hadisnya. Kita jangan artikan sekarang ini. Mesti ada penjelasannya nanti. Ya. Kamu di neraka, kata Rasulullah. Lalu berdiri. Ya. Abdullah bin Hudzafa yang tadi tanya itu di hadis yang pertama kita baca. Namanya Abdullah bin Hudzafa. Faqala, man abi ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bapakku itu sebenarnya siapa? Jadi dia diejek sepertinya sama orang, dibilang anak hasil zina, karena anak hasil zina itu nasabnya kembali ke ibunya, tidak punya bapak. Kata Rasulullah, abuka Hudzafa, bapakmu itu Hudzafa. Qala thumma aktsara an yaqul saluni saluni. Lalu Rasulullah bilang lagi, ayo tanya lagi, ayo silakan tanya. Jadi ini bentuk Rasulullah itu marah karena terlalu banyak orang tanya. Perkara penting, perkara tidak penting ditanya semua ke Rasulullah SAW. Umar faham menghadapi masalah seperti ini. Umar itu faham. Sahabat yang tadi pada nangis itu takut Rasulullah marah. Kalau sudah Rasulullah marah, Allah marah, akhirnya mereka diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala kayak umat-umat terdahulu. Makanya banyak yang nangis saat Rasulullah bilang, ayo tanya, ayo tanya. Kelihatan dari mukanya. Umar tahu itu. Subhanallah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Umar. Dia bersimpuh di depannya Rasulullah, ya dia duduk ya dengan dua rukbatay, apa istilahnya ini? Dengan ya, apa istilahnya itu? Apa itu? Lututnya, ya berlutut Umar di depannya Rasulullah. Langsung Umar mengatakan radhiyallahu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Qala, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala Umar dhalik. Lalu Rasulullah diam, tidak ngomong, tanya ayo, tanya ayo, tidak ngomong gitu lagi saat Umar ngomong seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu mengatakan walladhi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, laqad uridat alayya al-jannatu wan-nar, sungguh telah dipaparkan di depanku barusan surga dan neraka barusan, ya fi urdi hadzal ha'id, ya di depan, ya di saat aku melihat ke tembok saat sholat, habis sholat duhur, sholat ada ke tembok jemaah, di depan tembok itu Rasulullah dikasih lihat sama Allah surga dan neraka. Wa ana usalli, saat aku sedang sholat, falam araka al-yawmi fil khairi wasyarr, dan aku tidak pernah melihat seumur hidupku kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Kebaikan saat Rasulullah dikasih lihat surga dan keburukan saat Rasulullah melihat neraka. Jadi para jamaah sekalian, dari syarah hadis ini disebutkan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering ngasih tahu kepada sahabat-sahabatnya tentang mau'idhoh-mau'idhoh yang bermanfaat bagi para sahabatnya, tentang hal-hal yang pantas untuk sama Rasulullah dikasih tahu kepada sahabat-sahabatnya atas keadaan sahabatnya itu. Dan juga Rasulullah sering mengingatkan kepada para sahabatnya agar jangan terlalu banyak tanya-tanya yang tidak ada gunanya buat mereka. Dan di hadis yang di atas kita baca barusan, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW di awal waktu, sudah masuk waktu duhur, Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Setelah sholat, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Karena Rasulullah mendengar selentingan, ya ada orang-orang yang munafik berbicara di belakangnya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Ragu dia sama seorang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri. Kebanyakan mereka mau bahas pertanyaan masalah hari kiamat, sama Rasulullah dikasih tahu. Apa yang sama Allah diwahyukan kepada Rasulullah pada waktu itu, sama Rasulullah dikasih tahu semua. Tanda-tandanya seperti apa, apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Sebelum selesai bahas masalah hari kiamat, atau setelah selesai membahas hari kiamat, ada yang tanya.
Atau Rasulullah bertanya, siapa yang mau tanya saya jawab sekarang, sebagaimana yang sudah disampaikan barusan. Dan Rasulullah bersumpah, la yas'alunahu an syai'in illa akhbaruhum bihi ma dama fi maqamihi hadza. Rasulullah bersumpah, selama anak berdiri di mimbar ini, silahkan tanya, saya jawab, kata Rasulullah SAW. Lalu terlihat oleh Anas, sahabat-sahabat itu nangis, karena sahabat itu tahu. Ada dua pendapat di sini. Ada yang bilang karena sahabat itu tahu Rasulullah lagi marah sekarang. Sudah marah, ada orang yang gak ngerti, nanya lagi. Saya anaknya siapa? Rasulullah tuh ngomong marah, ayo tanya. Sahabat yang paham nangis, takut. Takut Allah turunkan azab. Karena Rasulullah lagi marah sekarang. Takut Allah juga ikut marah, akhirnya diazab. Kalaupun azabnya ditunda, di akhirat nanti azabnya lebih gak enak lagi jamaah. Dan mereka paham, nangis. Ada yang bilang nangisnya para sahabat karena sama Rasulullah dikasih tahu masalah besok seperti apa di hari kiamat. Intinya mereka semua menangis. Kama kana yanzilu 'alal umam 'inda raddihim 'ala anbiya'ihim 'alaihi salatu wassalam, ya, takut diazab seperti umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala saat ya meragukan nabinya. Saat bikin marah nabinya. Fa'aktharu an-nas sallallahu alaihi wasallam atau fa'aktharu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihim lahum saluni. Rasulullah terus enggak berhenti ngomong, silahkan tanya, ayo tanya, ayo tanya. Terus tanya ini, fulan ini. Karena dia tanya masalah yang kurang pantas, yang membinasakan orang ini, nanya besok ana di surga atau di neraka. Mau ngapain tanya kayak gitu? Kalau mau tanya kayak gitu, semua sahabat juga sebenarnya pantas untuk tanya. Karena mungkin Rasulullah dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi gak ada sahabat yang tanya begitu. Ditanya sama Rasulullah SAW, ana di surga atau di neraka besok di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, finnar, kamu itu di neraka. Yang mana inilah pertanyaan yang membinasakan yang tanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dengan wahyu dan tidak disebutkan nama orang ini, dibuat kabur namanya sengaja untuk menutupi aib orang ini. Bayangkan yang ada bilang di neraka kamu. Ya bisa jadi itu orang munafik yang ada dalam masjid situ, wallahu alam, kita enggak tahu karena enggak disebut namanya. Lalu berdiri tadi, yang tanya saya anaknya siapa, dijawab sama Rasulullah SAW ya, karena dia itu dicoreng nasabnya sama seseorang, dia gak terima. Dia tanya ke Rasulullah, saya anaknya siapa? Saya, kamu anaknya Hudzafah bin Qais. Selesai sudah masalah. Lalu para jamaah sekalian, Rasulullah SAW terus bertanya, silahkan, untuk mengatakan silahkan bertanya, saya akan jawab semua pertanyaannya. Kayak ditantang sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ya, Umar yang faham para jamaah. Apa yang terjadi ini Umar yang faham. Umar mengatakan ya, setelah berlutut di depannya Rasulullah SAW, adab dan memuliakan Rasulullah SAW, takut ya, kepada kaum muslimin, takut Rasulullah tambah marah, takut adab turun, Umar yang maju, Umar yang motong. Bersimpuh di depannya Rasulullah, ditekuk lututnya di depan Rasulullah, ya, idhara lil khusyuk, ya, memperlihatkan kekhusyukan. Di depannya Rasulullah SAW, wattadallul, merendahkan dirinya di hadapan Allah juga, dan mengikhlaskan, ya, untuk ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan kalimat emas yang mengembalikan, yang mungkin tadi Rasulullah marah, sekarang Rasulullah tidak marah lagi. Ini inti dari hadisnya. Orang yang berakal, orang yang imannya kuat, orang yang pintar, ini yang akan dilakukan. Tidak bodoh-bodohan, ayo silahkan tanya, tanya Haji mumpung, enggak begitu. Ya diputus sama Umar. Umar bin Khattab mengatakan raditu billahi rabba. Ya,
kami ridho bitadbirihi wa qadaihi lana, atas apa yang sudah Allah buat semuanya di atas muka bumi, atas yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah dia jadikan di atas muka bumi ini, dan kami ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk kami. Wa takhadnahu duna ma siwahu ilahan wa ma'budan, dan kami menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami, sebagai sesuatu yang kami sembah, dan kami tidak memilih yang lain. Wa radhina bil Islam dina, dan kami ridha agama Islam ini sebagai agama kami. Kami tidak memilih agama-agama yang lain. Fadakhalna fihi radhin mustaslimin, kami masuk Islam itu ridha, tidak dipaksa, yang menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam nabtaghi ghairal Islam dinan, dan kami tidak berharap agama lain selain Islam. Kami tidak mau terima agama lain selain Islam. Wa radhina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan kami ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Muhammad sebagai rasul kami. Maka kami ridha atas apa semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu, kami ridha atas itu semua. Atas kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu, wa ata'nahu fima amar, dan kami ridha dalam menaati Rasulullah sallallahu atas apa yang diperintahkan. Wajtanabna ma naha anhu wa zajar, dan kami ridha meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu. Wa ahbabnahu wattaba'nahu, dan kami mencintai Rasulullah dan kami siap berittiba' kepada Rasulullah sallallahu. Dahsyat para jemaah. Kata-kata yang keluar dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma 'alima Umar radhiyallahu anhu ghadab an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Umar tahu Rasulullah marah, keluar ini kata-kata para jemaah. Minta maaf kepada Rasulullah atas apa yang sudah ditanya sama orang-orang tadi, yang sudah dibahas sama orang-orang tadi. Jangan marah. Falamma sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW saat mendengar perkataan Umar, Rasulullah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semesta alam ini, annahu ra'al jannata wan nar, bahwasanya Rasulullah itu melihat surga dan neraka. Wa dzalika bi an takuna rufi'ata ilaihi, yang mana sama Allah Subhanahu wa taala diangkat dan dipertunjukkan kepada Rasulullah SAW. Falam yara qattun mithlu hadzal khair alladhi huwa al-jannah, Rasulullah tidak pernah melihat kebaikan sama sekali kecuali di hari itu, yaitu surga, dan tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan yang mana itu adalah neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW mengatakan hal demikian, Umar mengatakan a'udzu billahi atau na'udzu billahi min su'il fitan, kami berlindung kepada Allah dari buruknya fitnah. Fitnah ini urusan fitnahnya bukan urusan dunia para jemaah sekalian, ini urusan akhirat. Datang di riwayat yang lain, ya, bahwasanya saat orang-orang masih di masjid semua lagi duduk tadi, Rasulullah ngomong seperti itu, Rasulullah marah terus diputus sama Umar. Umar ngomong seperti itu, mereka semua mengatakan a'idzan billahi min su'il fitan, na'udzubillah dari buruknya fitnah-fitnah. Semuanya mengatakan seperti itu. Para jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, kita sulit mau menghindar dari fitnah kalau tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Mau sehebat apa kita hafal Al-Qur'an, mau sebanyak apa hafalan hadis kita, mau sebanyak apa majelis ilmu yang kita datangi, mau setakwa apa kita kepada Allah, kalau kita tidak minta tolong sama Allah dari fitnah-fitnah, agar dijauhkan dari fitnah, sulit. Sangat sulit para jemaah sekalian. Sama, kita kalau tidak minta tolong sama Allah untuk beribadah, tidak bisa. Gimana ceritanya saat perang Khandaq?
Saat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bilang kepada Rasulullah, lebih baik kita gali parit ya Rasulullah, yang mana itu tidak pernah terbesit di kepalanya Rasulullah sama sekali ya. Bukan pakai caranya orang Arab pada waktu itu, ini pakai caranya Persia. Kalau diserang keadaan musuhnya atau keadaan kita lebih banyak atau lebih sedikit dari musuhnya, kita gali parit supaya musuhnya tidak bisa nyerang, untuk mengamankan. Langsung diterima sama Rasulullah SAW, gali. Dalam keadaan musim dingin, tidak ada makanan, di embargo, lapar, dingin, angin kencang. Bagaimana dulu? Sekarang itu kalau musim dingin di Madinah kadang sampai 3 derajat, 2 derajat sama anginnya jemaah. Sudah dingin kayak gitu, ya tidak ada penghangat, tidak ada jaket-jaket yang kayak zaman sekarang. Ya baju seadanya, makanan tidak ada, apa tidak tambah dingin keadaan jemaah. Terus yang digali tidak pakai mesin gali, tidak pakai breaker, tidak pakai beko itu, ekskavator, tidak ada. Pakai tangan galinya. Apa yang ada, besi-besi ya dipukulkan dibuat gali itu. Dalamnya 4 meter, lebarnya 4 meter. Agar kuda tidak bisa loncat. Yang digali itu batu. Di Madinah itu kalau digali di bawahnya isinya batu semua. Gali. Rasulullah masuk juga ke dalam situ, gali juga rame-rame sampai kelihatan, ada yang bilang ada yang kelihatan putihnya ketiaknya Rasulullah karena diangkat, dipukul sama Rasulullah itu batu. Ada yang bilang perutnya Rasulullah ya seperti batu yang disusun. Six pack para jemaah kalau bahasa gaulnya sekarang. Sampai gara-gara ini banyak tanya, apakah six pack itu sunnah? Nah ini banyak tanya ini namanya. Subhanallah. Perutnya Rasulullah katanya seperti batu yang disusun. Tidak tahu apa yang mau dimakan jemaah. Ya, gimana mau ada lemaknya ya tidak ada. Kering, sulit. Tapi ya sudah, ya itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sambil Rasulullah itu hantam batu itu gali parit, Rasulullah bilang, wallahi kata Rasulullah, laulallah ma sallaina itu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Au kama qala Rasulullah. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kata Rasulullah SAW, kita ini tidak akan dapat petunjuk, tidak sholat, tidak kira sedekah sama sekali. Kita ini para jamaah bisa sholat, bisa petunjuk sama Allah, datang ke masjid, puasa, ya beramal sholat, itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ini disuruh minta sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah bantu ana ya Allah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya, karena syukur itu berat jemaah. Mengingat Allah itu berat. Mau ingat sama Allah itu bukan hal gampang. Mau ingat sama Allah itu berat. Makanya di zaman Rasulullah disuruh doa itu. Betapa banyak orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diingatkan hadis Nabi, diingatkan ayat Allah, dibantah sama dia. Kenapa? Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya keras, sudah enggak ada dekat-dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri sama Allah enggak ada. Makanya disuruh berdoa. Wa husni ibadatik, dan minta sama Allah supaya diperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita banyak ibadah, cuman salah ibadahnya. Mungkin, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi banyak orang-orang beribadah tapi ibadahnya salah. Tidak sesuai sama apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Minta hidayah, setiap hari kita minta hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim, minimal 17 kali dalam sehari. Ada orang-orang jamaah yang sama Allah itu diseret, ditarik untuk dapat hidayah, ada. Padahal dia tidak minta sama Allah, dia cuma modal ihdinash shiratal mustaqim. Mungkin dia ikhlas ngomong sama Allah saat sholat, ihdinash shiratal mustaqim, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dia sama Allah digiring untuk dapat hidayah. Ada seorang penyanyi atau seorang pemain musik terkenal dapat hidayah. Ditinggal itu dunia musiknya yang menghasilkan miliaran rupiah, ditinggal sama dia. Hanya karena satu kali ikut majelis ilmu.
Itu pun tidak sengaja. Bukankah itu bukan tidak sengaja? Sama Allah memang digiring dia ke situ. Mungkin atas kehilasan dia selama ini, dia bilang ihdinas siratal mustaqim, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Digiring. Datang satu kali pengajian, resah anak, kata dia. Anak jadi takut. Terutama urusan penghasilan. Anak takut. Akhirnya tanya sama ini, tanya sama itu. Betul ternyata haram penghasilannya. Ditinggal sama dia. Katanya dia, waktu itu saya umroh, mau keluar dari Masjid Nabawi, lewat tempat pengajiannya Ustadz Firanda Hafizahullah. Loh, kok ada bahasa Indonesia? Akhirnya duduk. Tumben kajian bahasa Indonesia Masjid Nabawi, duduk terus dia di situ. Apakah dia pernah berpikir dia akan tinggalkan itu semua yang haram-haram itu? Tidak pernah, mungkin terbesit. Tapi semua Allah diseret, lewat sini kamu, berhenti duduk di situ. Yang merubah kehidupan dia. Ketemu kadang sama orang-orang yang tidak masuk akal, dijumpai jamaah. Diajak, ayo ikut begini, belajar sama-sama. Sekali dua kali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diseret sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas mungkin keikhlasan doa dia selama ini, ihdinas siratal mustaqim. Yang dia enggak tahu ujungnya itu di mana nanti. Makanya para jemaah sekalian, begitu juga menghadapi fitnah. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan ya, kita ini sebagai muslim diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar dijauhkan dari empat fitnah di setiap akhir sholat, salah satunya. Itu semua sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika apa? Min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat para jamaah sekalian. Dan jumhur para ulama mengatakan itu hukumnya mustahab. Itu disunnahkan membaca itu ya, setelah selesai tahiyat, sebelum salam. Ya, wa yara ba'dhum wujubuhu. Bahkan banyak ulama bilang wajib kita baca itu. Ya, ada seorang ulama namanya Taus ya, memerintahkan anaknya untuk mengulang sholat karena dia tahu anaknya tidak baca itu. Ulang sholatnya. Jadi sering dahsyatnya para jamaah sekalian fitnah ini. Fitnah saat hidup, fitnah syubhat, fitnah syahwat, cobaan ya, punya teman yang rusak, cobaan tinggal di tempat yang tidak baik, cobaan semua, fitnah, bahaya buat kita. Kita minta sama Allah semoga dijauhi dari itu. Apalagi fitnah nanti dalam kubur, sama Allah ditanya, sama malaikat ditanya, itu fitnah juga sama para jamaah. Lebih ngeri daripada yang di dunia. Na'udzubillah. Didatengin tuh sama malaikat, ditanyai, oh Anda sudah tahu jawabannya, karena sudah dikasih bocoran jawaban sebelum dikubur. Nanti kalau ditanya jawab, ya kan? Ada yang begitu ya? Ada enggak? Anda pernah lihat tuh begitu tuh? Kalau ditanya man robbuka jawab, Rabbi Allah jawab. Tidak bisa ya jamaah. Kok enak? Dikasih bocoran jawaban ya. Yang bikin mulut kita jawab itu iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah kasih bocoran atau bukan. Mau dia sehebat apa belajar bahasa Arab ya, mau dikasih bocoran sama setiap yang hadir saat penguburan ya, kalau dia enggak bertakwa enggak beriman enggak bisa jamaah. Dia teriak-teriak bilang, la adri, sebagaimana yang datang di hadis. Ya aku gak tahu, kata dia. Ana cuma dengar dulu ada orang bilang Allah, tapi gak tahu dia. Fitnatil mahya wal mamat. Ya. Fitnatil qabr. Bahaya semuanya mah. Saat hidup bahaya, saat kita mati bahaya juga. Di akhir hayat masih cabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya.
dan juga fitnahnya Masih Dajjal. Fitnahnya Dajjal itu dahsyat para jamaah. Kita ini baru dicoba sama dukun, pawang hujan, sudah ribut satu Indonesia semua. Perempuan, ya pawang hujan, ribut satu Indonesia. Gimana bisa udah jal turun, gimana tuh bayangkan? Kalau sampai detik ini ada kaum muslimin yang percaya sama orang-orang seperti itu, besok saat Dajjal turun mau ngomong apa? Rasulullah itu mengingatkan kepada sahabatnya dari 1400 tahun yang lalu, saya ingatkan kalian kepada Al-A'war. Ya. Saya ingatkan kalian di bahayanya Al-A'war itu yang matanya satu cuman. Dajjal maksudnya. Tidaklah setiap nabi melainkan mengingatkan umatnya hati-hati sama itu yang matanya cuma satu. Dajjal, hati-hati. Dari saking bahayanya para jamaah, sampai sama Rasulullah disuruh baca setiap habis at-tahiyat selesai innaka hamidum majid, suruh baca itu. Bahkan ada yang mewajibkan minta tolong dari ya, dijauhkan sama Allah dari fitnahnya Dajjal. Mengitari dunia satu hari selesai. Tangan kanannya ada surga, di tangan kirinya ada neraka. Ya, ditawarin di depan antum. Bisa begini dan bisa begitu, sama Allah dikasih kemampuan lebih Dajjal ini. Baru urusan satu perempuan ngaku-ngaku bisa punya remote-nya langit, geger satu Indonesia. Gawat darurat sampai ke Eropa kabarnya. Gimana bisa Dajjal turun? Na'udzubillah. Ini salah satu ancaman para jemaah sekalian, salah satu tanda agar kita itu jaga diri jemaah, jangan menganggap mudah hal ini. Kita enggak tahu kita ini berhasil atau tidak besok kalau ketemu Dajjal, apa kita jadi pengikutnya Dajjal. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka para jemaah ya, disunnahkan bagi kita untuk membaca ya, atau ditekankan lebih pasnya untuk membaca di setiap akhir sholat at-ta'awudz minal fitan, ya, minta kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah. Yang sudah dijelaskan tadi para jamaah sekalian, bahwasanya hadis ini adalah sababun nuzul dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para jemaah sekalian pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.